memang ini jalur zonasi ini karena 50% kan? Minimal ya, 50%, dan DKI juga ngambil angka itu sebagai ketentuan Permendikbudristek Pak nomor 1 tahun 2021, dan ini jalur jalur zonasi ini yang terbanyak. Jadi dibanding jalur-jalur sebelumnya, jalur zonasi ini yang paling banyak, dan ini tentu pakai zona, dan di DKI Jakarta. Jadi jangan bilang, oh rumah saya dekat banget, cuma sekian ratus meter dari sekolah. DKI tidak menggunakan itu, tidak menggunakan jarak itu ukuran meter, tapi menggunakan RT basisnya. Jadi kalau dia adalah sekolah, ini zonasi ya, kita bicara zonasi. Kalau dia sekolah ini berada di RT tempat kita tinggal, kita jadi prioritas 1. Tapi kalau tidak, maka kita masuk prioritas 2. Tapi bagi apakah kita boleh daftar? Boleh. Kan selama prioritas satunya ternyata sudah masuk semua dan masih ada kursi kosong banyak. Kalau zonasi pasti kursi kosongnya banyak. Tentu ya, tidak cuma di RT itu aja.